Oke guys, kita lanjut lagi di pertandingan Mobile Legends. Kali ini kita melihat penyisihan di NACT di arah North America ya guys ya. Tempatnya Mobile Legends berada. Dan kali ini turnamen ini, seandainya ada yang menang, dia akan mewakili wilayah NE untuk MSC besok ya. Di setelah para MPL selesai, akan ada kejuaraan MNC. Dan ini perwakilan dari Amerika lebih ya, mini kecilnya Piala Dunia juga lah guys, MSC-nya besok. Oke, kali ini kita langsung nonton aja. Ini Mobile Legends BTK melawan The Ohio Brothers. The Ohio Brothers ini berisi 3 orang bekas member mereka di The Valley kemarin di M4 ya guys ya. Ada Basic, ada Hun, ada Shock. Entah kenapa di pertandingan ini, di kompetisi ini mereka bubar ya guys ya. Dan Mobile Legends ngebuat tim barunya di BTK. Di game pertama tadi sudah kalah ya guys ya. BTK sekarang ya, pertandingan kedua, apakah bisa menang lawan mantan tim ya. Di sini BTK memakai Mobile Legends seperti biasa, Fredlin ya. Apakah teman-temannya sekompetitif Mobile Legends? Kita nggak tahu ya, karena pertama tadi sudah kalah. Mobile Legends ngambil ke arah Orange Buff, sama-sama Hayabusa musuh, the best player-nya juga Orange Buff. Hunnya yang dulu memakai Faramis, Basic seperti biasa, dia suka MM. Dan Shark sebagai tank itu dia guys. Oke, Kufranya udah flicker, ke-trigger flickernya. Sayang banget padahal masih agak jauh. Nanti setup di turtle-nya nggak ada dong. Oke, Mobile Legends ngambil kelomang terlebih dahulu. Lawan Shark-nya mantan rekannya, tapi masih dapat. Oke, 3 lawan 1 Mobile Legends. Hayabusa ulti, tapi Mobile Legends masih dapat nge-kill Lolitanya ya guys ya. Nah, 3 lawan 1 juga susah di early juga. Brody 1-1. Awal-awal ya masih menang Brody. Nanti net game-nya bisa nggak itu lawan 1-1? Susah juga. Oke, Farsanya udah setitik lagi, tinggal goyang, kena ting, mati. Aduh, Mobile Legends 4 lawan 1 datang. Kufranya ulti, dan Mobile Legends-nya masih bisa selamat. Teman-temannya apakah bisa? Kufra sama lapu-lapunya, oh lapu-lapu tertinggal sendiri ternyata. Oke, kepentok. Masih belum bisa ternyata. 1-2. Yang lainnya teman mau bazen saya nggak tahu ya guys ya, punya skill kemampuan atau enggak kompetitif. Ini kalau dari Hun, Basic, Shark udah, apalagi Shark pernah ikut M3. Basic itu dia pernah ikut MPL di Filipina. Yang Hun juga punya skill juga dia. Sebelum dia di Mobile Legends, dia apa, pro player apa namanya? Aduh, lupa ya namanya. League of Legends kalau salah. Sekarang balik lagi dia ke Mobile Legends. Dasar-dasarnya untuk Magi terutama udah hatam banget, udah paham banget. Dan istilahnya juga 3 orang pemain ini udah ngerti banget tentang Mobile Legends. Jadi mungkin enak mereka kan.
Langsung terkena, langsung mati Parsanya. Oke, 3-1 The Ohio Brother, TOB ya, The Ohio Brother. Apakah mereka teman atau brother, saudara? Kayaknya saudara, kayaknya teman guys. Brother, sama-sama tinggal di Ohio ya, di Amerika. Oke, kena lagi, hampir. Oh, kena. Indahnya nggak jadi masuk. Ures ini rasa-rasa kenal ya. Di mana dia pernah main? Wih, Mobazen 2-4. Masih dapat Mobazen. Mati kah? Shaknya? Shaknya mati. Hunnya selamat sih kayaknya. Nah, ya, selamat kan. Masih bisa nembus tembok soal. Kena stun. Hampir cosplay. Baliknya ke situ. Kena bouncing ball-nya. Tapi sistemnya juga kurang tahu ya guys ya, ini babak gugur atau gimana ya. Kalau gugur berarti langsung gugur ini, kalau mau tim kedua ini BTK-nya mau bazen kalah, gugur ya. Sistemnya setengah turnamen atau gimana ya, soalnya tinggal 8 tim lagi. Ada The Ackerman, tim kuat juga kayak DMA itu. Terus ada tim Gosu, kasti apanya, Gosu General. Tapi Gosu General nggak main nih sekarang. 4-1, 4-2 tadi. Tadi 4-1, mati 1, datang Kufranya. 4-1 lagi, matilah. 3-6. Tapi goalnya cuma beda 800 nih. Padahal Shaq ini udah lama nih sama dia nih, sama Mobazen. Di M3 juga dia sama Mobazen juga BTK. Masih selamat pakai konsil. Mati dong ini. Masih hidup. Oke, masih belum berhasil. Tapi gold sudah mulai ke arah TOB guys, The Ohio Brother. Hampir beda 2000. Bloodlust lapu-lapunya untuk nambah lifesteal. Shaq-nya udah pakai Athena. Lima lawan 4 ini. Kayaknya harusnya taruh 5 untuk di turtle kayaknya nggak apa dah. Harusnya ada setup 1 di line yang jauh kan. Ini hancur. Ya baik lagi guys ya, pengalaman bermain kan. Terus latihan mereka juga belum terlalu banyak latihannya gitu. BTK udah 3 yang hancur turretnya, atas tengah bawah outernya, outer turretnya. Sementara The Ohio satu turret yang baru hancur di atas. Oke, team fight. Nggak kena. Memaksakan banget juga Teo-nya itu guys. One-one-nya, satu lagi kebuka. Udah kebuka, ulti dong, mati. Oke, BTK mau bazen dari belakang, datang dari belakang. Basicnya mati, one-one-nya mati. Conceal dari Shark-nya, dari Elite. Oke, ulti Numian Blast Flicker. Dapat 2. Langsung diserang aja ke dalam. Shark-nya mati kah? Tapi malah pasang yang mati. Masih bisa selamat. Mobazen yang mati guys. Bisa selamat gak nih? Malah mati.
Masih selamat Om Bas ini, guys. Padahal tinggal setetesan ya, dua kali gempuk lagi mati tuh. Masih selamat, skor 5-9. Tim Mobazen masih tertinggal dari basic Hun dan Shocknya. Oke, team fight di Lord kayaknya sepertinya ini. Windtalker basicnya untuk nambah movement speed dan attack speednya lagi. Brody udah beli WON. Oke. Udah 5 datang. Oke. Ulti dari Faramis, ulti dari Lolita. Udah one-one-nya kebuka. Mati dong nih. Waduh, rata guys. Rata. Itu lapu-lapunya di belakang. Mati juga. Oke, 5-13. Ini kena bantai ya mau Mbazennya guys ya. Tadi gak salah yang pertama skornya dikit, 8 berapa ya? 8-2 atau apa? NACT North America. Apa ya TICT ini? Lupa ya. Competition Turnamen. Nanti itu sih di deskripsi aja guys ya, NACT itu apa. Oke, mau bahasin paling depan untuk nahan Onda. Oh, flicker kufanya. Shaco juga di M4 juga seneng banget ya pakai Lolita. Lolita Kufra dilepas. Hero powernya juga itu. Oke, terjebak Mombazennya. Terjadi team fight 5 lawan 5. Mombazen enggak sanggup nahan. Double kill. Ini end guys. Wah, tapi shutdown. Flicker Brody-nya untung. Nggak jadi, masih bisa bertahan. Dan kemungkinan mungkin lot yang kedua kali. Mobazen gold-nya 7.000. Feyabusa 8.700. Beda 1.700. Satu damage, satu defense ya. Bedanya berapa jam? Kita hampir satu hari ya. Ini omong-omong by the way, jam 6 ya guys ya, acaranya mulai 6 pagi. Yang pertama tadi ya kelewatan guys. Tapi ya cuma yang pertama, kira lihat recapnya aja. Cukup kebantai juga tim Mobazennya. Teman-teman jangan lupa bantu like-nya guys ya. Tuh. Bantu like. Ini mah team fight. Kalau basic Hun dan kawan-kawan dapat dot ini mah harusnya N ya. Sudah beda berapa tuh? 7.000. Oke, conceal shark. Tapi susah ngelawan, langsung dapat, langsung kebuka. Dapat dua langsung, terbangnya pas banget. One-one-nya double kill. Ultinya. Ramisnya juga ngeselin sih Hun nih. Lolita kena stun. Oh my god. Mati, udah gak kuat lagi nahan. Oh, N nih guys. N. The Ohio Brothers. N guys. Gak bisa, gak sanggup, gak kuat. Oh, dapat satu. Oh, ayo busanya. Sempet gak nih? Masih sempet gak? 25 detik.
paling ngebahasin hidup ya nggak bisa nih guys, soalnya ada basicnya juga, ada warna-warna juga, paling ngebahasin mati juga ini. Kalau dipaksa bisa sih, nah kan dipaksa guys, langsung basicnya fokus terbang ulti langsung ingin. Oke guys, selamat untuk The Ohio Brothers, mantan tim Mobazen ya. Akhirnya Mobazen dikalahkan oleh mantannya sendiri apa dan tersingkir di kualifikasi untuk ke MSC besok ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.